baik sampurasun. Pemirsa Purwakarta TV di mana saja berada, saya sekarang sedang berada di depan pertokoan Pasar Jumat atau GS Purwakarta. Hari ini kita akan mengeksplor tentang tempat nasi gratis. Siapapun boleh mengambil, siapapun boleh mengisi. Purwakarta TV di mana saja berada. Saya sekarang sedang meliput tempat nasi gratis Purwakarta. Siapapun boleh mengambil, siapapun boleh mengisi. Ini tepatnya di GS Pasar Jumat Purwakarta. Kita akan berbincang dengan Bapak Jamil, tempat nasi gratis ini di Purwakarta. Iya. Sebenarnya ini adalah obrolan ringan dari teman-teman UKM di mana beliau ingin memberikan satu sumbangsih kita dari komunitas UKM, di mana dari beberapa UKM pengen menyalurkan bantuan kepada sesama dan ingin memberikan sesuatu hal yang baik kepada orang lain, hingga akhirnya kita membuat satu komunitas TNGP, tempat nasi gratis. Tempat nasi gratis kita menyalurkan kepada mereka yang membutuhkan, baik kepada fakir, miskin, tukang angkot, juru apa dan sebagainya. Nah, adapun donaturnya itu dari para UKM, dari yang melintas on the spot ataupun dari yang lainnya. Seperti itu, Pak. Ya. Awal mulanya, Pak, dari bulan apa nih, Pak? Awalnya itu dari bulan Desember. Bulan Desember 2018. 2017. Oh, 2017 ya. 2018 baru. Iya. Jadi awal mulanya dari tahun 2018. Betul. Ini mulai dari jam berapa, Pak? Ini tentatif, Pak. Jadi kita memulai biasanya rencananya mau makan siang, tapi karena para donatur ngasihnya jam 10-an, kita buka sekitar jam 10.15, jam 10.15 sampai selesai sampai habis. Biasanya kalau hari-hari Jumat itu bisa nyampe 500 sampai 600 bungkus untuk kita sebarkan. Dan kalau untuk hari Minggu mungkin 300-an lah. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Mudah-mudahan menjadi berkah. Amin. Untuk semuanya. Amin. Ya, makasih.
heran itu orang pertokoan. Oh, guru beli barang di pertokoan. Ini Uni Rani udah 10 di atas. Ini Rani 10. Oh, Pak. Selain dari UKM, mungkin ada nggak donatur yang secara spontan atau gimana gitu? Insya Allah, alhamdulillah banyak yang donatur, bahkan sampai ada kejadian donatur itu datang langsung ke sini, langsung pergi tanpa kita data. Bahkan kita tanya dari mana pun donatur tersebut tidak mau disebutkan. Hamba Allah aja ya? Hamba Allah saja. Itu alhamdulillah banyak. Tapi kita tetap berusaha untuk berkomunikasi dengan para donatur supaya donatur itu kita rangkul, kita data gitu, supaya kita tetap walaupun hanya nasi, kita tetap data berapa jumlahnya yang masuk, berapa jumlah yang kita keluarkan gitu, supaya transparan, tidak ada prasangka-prasangka dari donatur ataupun siapa. Terus kegiatannya rutin tiap hari? Kegiatannya setiap hari. Harapannya setiap hari, karena memang ini baru ya, baru 1.5 bulan, makanya kita uji coba dulu mulai hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, 3 hari. Nanti nextnya kita harapannya tiap hari, dan tidak hanya di sini, kita akan insya Allah akan buka di tempat lain juga, tapi kita coba. Masih di Purwakarta? Insya Allah di Purwakarta dulu. Karena TNGP ini kan tidak hanya Purwakarta sebetulnya, di Bandung sudah ada, di Blitar sudah ada, di Kalimantan sudah ada. Lebih kebetulan di sini khusus di Purwakarta, ya. Pengurusannya khusus di Purwakarta. Dengan Bapak siapa? Dengan Eki. Dengan Bapak Eki ya, salah satu pengurus tempat nasi gratis Purwakarta atau TNG. Terima kasih, hatur nuhun. Oke, sama-sama. Dilakukan oleh para relawan dari komunitas UMKM yang ada di Purwakarta. Panas.